lihat chatnya. Masih baru ya. Kita lihat. Masih bau pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agus Adut. Oke, di kesempatan kali ini kita akan nge-unboxing salah satu headset gaming yang baru saja saya beli. Sebenarnya headset gaming ini tidak terlalu update atau barang yang sudah lama gitu. Tapi karena saya baru pertama kali beli, jadi saya penasaran juga, ingin nge-review, ingin nge-unboxing. Dan masih dengan merek yang sama dengan sebelumnya, yaitu Armageddon, karena saya benar-benar sudah tertarik banget atau udah favorit banget kepada produk headsetnya dari Armageddon gitu. Kebetulan sekarang ada headset Armageddon tipenya Atom 5. Nah, kalau sebelumnya saya sudah nge-unboxing yang Atom 7, yang Pulse 7 gitu. Kemudian saya di sini sekarang ada Armageddon Atom 5. Sama masih dengan 7 color LED gitu. Kita sekarang buka. Kita buka ya. Seperti biasa, saya beli di salah satu toko online ya. Jadi buat kalian yang ingin membelinya juga bisa lihat atau kunjungi toko, alamatnya ada nanti di link ya, di deskripsinya, linknya ada di deskripsi. Kita lihat, waduh, agak sedikit penyok lusnya. Mungkin ini di perjalanan agak kena benturan dikit. Sayang sekali. Iya. Aduh, dusnya. Agak petot ya. Terkadang kita pesen barang gitu ya, sesuatu barang dari sellernya udah bagus, packingnya udah rapi, tapi di jasa pengirimannya itu loh yang suka bikin saya itu agak-agak sedikit kesal. Mungkin karena keteledoran dari kurirnya atau gimana, tertumpuk barangnya, lihat seperti ini, sayang sekali ya. Tapi mudah-mudahan isinya masih tetap bagus dan tidak ada kendala sedikit pun. Di sini segelnya masih tersegel ya. Dan ini headset gamingnya bentuknya hampir sama dengan Armageddon lain. Busnya juga sama. Nah, kita lihat. Kita langsung buka ya. Ini masih tersegel. Ini headset dari Armageddon sangat cocok sekali buat kalian yang suka main game, terutama main PUBG. Karena kalau main PUBG itu step-step musuh harus terdengar dengan jelas, atau suara kendaraan yang berlalu lalang di depan kalian. Headsetnya kita lihat, dan ada buku manual, buku penggunaan, keterangan-keterangannya ini nggak usah dibaca lah. Sama seperti biasanya, kita beli barang itu buku manualnya nggak terlalu penting dibaca, untuk lengkapannya saja. Nah, ini headsetnya, masih baru ya. Kita lihat, masih bau pabrik, tapi ini sedikit agak besar dengan yang punya saya, yang sering dipakai saya, yaitu yang Atom 7. Tapi overall sama sih. Nah. Dan ini ada colokannya di sini. Ada dua colokan yang jack 3.5-nya, ini untuk yang merah untuk mikrofon,
kemudian yang hijau ini untuk speaker, dan satu lagi ini yang colokan USB ini untuk nyalain LED. Nanti di sini kita coba nyalain LED-nya ya. Kita coba. Nah, kita lihat lampu LED-nya di keterangan sih ada 7 warna LED ya. Di sini tadi udah ada merah, kuning, hijau, sekarang biru. Kita lihat. Habis biru apa? Habis biru ke warna oranye kah atau hijau kah? Oh, nampaknya hijau. Jadi sangat-sangat nyaman dipakai ya. Sangat nyaman. Kemudian yang pasti ini kualitasnya tidak jauh sama headset-headset gaming lainnya, buat sensitif speakernya, buat mikrofonnya, dan di sini mikrofonnya bisa digeser. Jadi kadang ada mikrofon yang di sini, kadang ada yang di sini. Jadi bisa diatur dengan sesuai keinginan kita. Pokoknya overall ini dari segi fisiknya sangat-sangat bagus, sangat-sangat elegan, terlihat mahal juga ya. Di sini ada bahannya metal, apa seperti besi gitu ya, metal pokoknya. Kemudian di sini busanya sangat tebal, jadi sangat empuk sekali, tidak gampang sakit buat ke telinga meskipun kalian bermain game berjam-jam. Kayak seperti saya suka bermain berjam-jam menggunakan headset dari Armageddon juga, tidak pernah ngerasa sakit ataupun pegal di telinga atau di sekitar kepala. Kemudian di belakangnya ini ada tombol volume, bisa naik turun volume kalian. Jadi buat speaker ya ini ya, buat speaker jadi misalkan kalau dengerin musik bener-bener wah bassnya mantep banget ini, bassnya sangat-sangat mantep sekali. Oke, kurang lebih seperti itu unboxing headset Armageddon Atom 5. Jadi ini penampakannya seperti ini. Buat kalian yang belum punya headset gaming atau terbiasa atau hanya menggunakan headset-headset biasa yang kecil seperti itu, mungkin kurang menarik atau kurang apa ya, kurang gaya untuk kalian seorang gamer, bisa beli headset dari produknya Armageddon ini. Oke, saya Agung Sadut, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.